Yo, my name's LICO, I'm from Sidoarjo. Menurut gue, Cypher adalah cara gue mengekspresikan diri dimana waktu gue gak bisa ngomong ini ke orang-orang langsung. Jadi gue bisa ekspresiin diri gue, apa yang gue rasain. Ya, yeah, semua ada di Cypher ini. Jakarta Cypher Season 3, let's get it! What's up everybody? I want you guys to clap your hands right now, come on. Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. We got my friend right now, Jerry Taufik, 'cause my homeboy Langston's going to Malaysia. Yeah. And then we got our special guest right now. It's LICO. Please welcome. Look. Right, wait. Surprise, motherfucker, kalian gak akan suka ini. Datang dari jauh, man, Sidoarjo City. Agak mabar semua, aku bicara dari hati. This LICOGOWILD, Jakarta Cypher Season 3. Kau bilang aku pembuat video viral, jadi acuan. Bikin berita abal-abal, silap pergi lo nyeselkan. Banyak rapper di luar, dislikes diabaikan. Aku masih pembukaan, dia takut langsung laporan. God damn, tak perlu klarifikasi. Jelas sudah aku hanya luapkan isi hati. Sila kalian menjelat tanpa tahu mana yang asli. Kubunuh fake rapper hanya dengan ujung jari. Tiga sudut pandangmu akademis. Apa lupa lo kalau dibully habis. Cabut kuliah nulis macam jurnalis. Tak perlu S1 untuk album ku rilis. Lo berhasil bikin citra gua hancur. Awas serangan balik nyalimu melebur. Siapa mau kotori diri sendiri macam pelacur. Tak ingin bikin sensasi macam muka babak belur. Yo, shut up. Hey, Jerry Taufik. Yo, let's stay Jerry dan juga Taro. Selamat datang buat brother kita LICO. Jakarta City, Aceh, connect ke Sidoarjo. Jangan lupa titip salam buat ex-boss yang bertato. Jujur sebenarnya gue takut. Gue itu takut kena tuntut. Sila udah linting, dia masih makan rumput. Jangan jual AdSense untuk drama ribut. Berbelit. Hey. Check it. Hey yo, LICO, sekarang kamu apa kabarnya? Selamat datang di kota Jakarta. Aku masih freestyle berdemi bar. Karena lirikku mahal, jadi kau bayar 1 miliar. Hey, ku tak ingin cari musuh. Kalau baper hati lo rapuh. Jangan merasa paling sadis. Karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Hey. Wait, apa waktu masih ada? Okay, sekarang ganti topik aja. Negara tak maju, mereka salahkan presidennya. Apa lo gak sadar, sangat gampang diadu domba. Beralih pada kolom komentar. Kulihat saling bully terlontar. Yang satu bilang ini, satu lagi bilang itu. Mending fokus diri sendiri agar tak terlihat dungu. Bergaya ngomong hampa, keringan nasi dari mulut. Tapi gak pernah baca, suka nongkrong wakup sedir. Lo asal nimbrung edukasi, masih segel internet. Jadi bahan pembahasan yang bisa dipelintir. Kenapa jadi bahas politik? Ada satu orang yang buatku tergelitik. Bagai Illuminati untuk bening, jadikan gimmick penganut. Kaming seksi sekarang berhasil dia suntik. Wagalase. Saailah. Coba lihat gimana cara aku freestyle. Truang, cimeng kau bikin acuan lifestyle. Ha, lirik tak mengedukasi. Toxic di left IG mental. Anak bayi badan liliput nge-rap. Pelambat tau macam siput. Apa lu lelah didis? Sila lapor dan dituntut. Man, hidup tak sekonyol itu. Gua bertanya soal tato, jawabannya sangat lugu. Yo teen, apa makna tato lu pentagram? Cuma buat hiburan biar eksis di Instagram. Shit, ini sangat-sangat lucu. Yesterday afternoon boy, itu pantas buat lauk. Gua berharap jadi rockstar tapi belum paham akar. Show me what you got, kau terkurung dalam sangkar. Gua kerjaan berharap not slave anymore. Malah jadi babu, kehilangan pamor. Oh shit. Look, wait. Yeah, listen. Yo man, this web game. Ini sudut pandangku, I know you not same. Jika punya pendapat lain, coba kasih tahu aku balas ini Martin. Ku tak peduli followers. Woo.
Cypher is LICO. Alright. Thank you guys for watching Jakarta Cypher. We're gonna come back next week with you guys and pastinya with the lovely, lovely freestyle every week. It's me, Ataro. Let's stay the one and only Jerry Taufik and LICO. We shining now. Bye-bye.